Woi, serius banget nih. Jelas banget muka lo. Halo guys, apa kabar? Hari ini ditemenin sama Agung. Kita mau coba main mini 4WD. Tempat baru. Katanya tempat baru nih, gak tempat barunya. Ya, kita belum tahu tempatnya udah buka atau belum. Kita mau mampir ke tempat barunya Jordan Toys. Kalau sebelumnya itu ada di Courts BSD. Perbandingan rasio gear 3.5 banding 1 ban standar bisa dilihat cukup stabil dan larinya cukup enak, cuman ya agak sedikit lambat di cornering. Menghadapi slope dan tabletop kecil cukup aman, di IC juga cukup aman ya teman-teman. Nah, karena ini motornya masih pakai light desk, jadi gue penasaran, gue mau coba pakai hyper desk pro, dan motor ini sudah termasuk motor lama. Ya ternyata pakai motor Hyperdesk mobilnya nggak kuat ya, jadi kurang bisa menahan dan jatuhnya nggak enak dan menyebabkan course out. Jadi gue balikin lagi ke Lightdesk lagi. Jelas banget kalau ya, kita jadi ke Geraha Tamiya nih gara-gara si Jordan Toys-nya belum buka. Dan nggak usah emosi, Pak Agung baru aja ngerusak nih, ini rusak nih gara-gara dia nih. Nah, ini tuh bontel anjrit, kesel nggak lo, rusak itu murah 40.000. ini bekas asuransi nggak nih? Nah, ini biasa di Lambert sama Harta nih, Pacific Cross. Ya, kasih mana? Tiga. Woo, anjrit. Ya, lap terakhir.
Bye.